Viral sebuah video singkat berisi sejumlah foto ala-ala pasangan TNI AU dengan seorang wanita yang diduga merupakan kekasihnya. Dalam foto tersebut memperlihatkan sepasang kekasih sedang berpose, di mana seorang pria mengenakan seragam TNI AU berwarna biru muda dengan celana berwarna navy, dengan seorang wanita mengenakan kemeja putih dan blazer berwarna hitam. Dalam salah satu foto lainnya memperlihatkan keduanya saling bergandengan tangan. Sekilas tidak ada yang aneh dengan pasangan tersebut, layaknya pasangan lainnya yang saling membanggakan satu sama lain. Diketahui jika sang pria merupakan TNI AU Gadungan yang mengaku-ngaku sebagai anggota TNI AU di Lanut Sulaiman. Dalam video TikTok yang viral tersebut, ini yang lagi viral di TikTok dan mengaku sebagai anggota TNI AU Lanut Sulaiman, Oknum Gadungan ya guys, terima kasih. Dalam unggahannya tersebut ia juga menuliskan sebuah caption, pengen ketawa deh, kasihan ceweknya enggak sih? Dalam akun TikTok lainnya milik Indra Sukmana mengunggah sebuah video mengenai hal yang sama. Video tersebut diunggah pada Rabu 15 Februari 2023 tersebut memperlihatkan sejumlah TNI AU yang bertugas di Lanut Ngurah Rai yang mengaku tidak mengenal sosok M. Saiful D. yang juga mengaku sebagai bertugas di Lanut Ngurah Rai. Tak hanya itu, Indra Sukmana juga mengunggah sebuah screenshot berisi percakapan yang menanyakan status tugas M. Saiful D. sebagai berikut. Letting berapa ya mas? Siap, izin dan ru, mohon maaf, ada apa? Maaf, letting dan dinas di mana ya? Saya di Lanut Ngurah Rai bang, izin. Izin bang, maaf, itu saya foto, dadakan juga nggak ada rencana foto. Kalau soal masalah sabuk, saya minta maaf, izin bang. Di bagian apa? Kamu letting berapa ya? Saya di Kalbang, izin. Saya lettingan 2020 bang, 45 izin. Maaf abang, letting berapa izin bang? Di akhir video tersebut, pemilik akun @indrasukmana mengatakan jika ia dan rekan-rekannya tidak mengenal sosok M. Saiful D. Belum diketahui secara pasti bagaimana status hubungan M. Saiful D. dengan kekasihnya dan penyelesaian TNI AU Gadungan tersebut.